Oke kawan-kawan, di video kali ini saya kembali bermain online match challenge. Oke, di sini saya sudah menemukan lawan dengan rating 1304. Oke, langsung saja ke susunan pemain. Semua CB saya ini bermasalah ini. Oke, langsung kita buat teori Piera jadi CB. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja kita ke pertandingan kali ini antara Manchester United menghadapi FC Barcelona. Oke, di sini Lionel Messi sudah memulai pertandingan kali ini. Lionel Messi memberikan bola kepada Steven Gerrard kali ini. Ada Kimpembe di sana memberikan bola kepada Cristiano Ronaldo, tapi tidak berhasil Cristiano Ronaldo mengontrol bola dengan baik. Oke, kali ini Barcelona menguasai permainan kali ini. Ada di sana Mbappe, di sana ada Ronaldinho kali ini kepada Lionel Messi. Lewandowski di sana, tapi tidak berhasil menerobos pertahanan dari Manchester United. Didi kali ini, Didi memberikan bola kepada Lewandowski, tapi gagal. Lewandowski memberikan passing ke belakang tadi. Oke, tendangan bebas kali ini untuk Manchester United. Sergio Ramos di sana mengambil tendangan, memberikan bola. Langsung dipotong Mbappe kali ini. Berikan ke depan, tapi entah kemana passingnya Mbappe itu. Salah passing juga Sergio Ramos tadi, Bung. Lionel Messi di sana, tapi tidak berhasil. Oke, kali ini Steven Gerrard memberikan bola kepada Guardiola kali ini. Ada Steven Gerrard di sana memberikan bola ke belakang kepada Kimpembe tadi. Oke, Guardiola kali ini memberikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo memberikan bola kepada Guardiola. Terlalu jauh ke belakang umpan silang dari Guardiola tadi, Bung. Oke, kali ini pelanggaran. Arnold melakukan pelanggaran dan tendangan bebas kali ini untuk Manchester United. Oke, ini dia Lionel Messi akan mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan kali ini. Langsung saja ke area gawang, langsung masih berhasil ditangkap oleh Donnarumma. Kiper yang sangat baik di pace mobil, Bung. Oke, ini dia Anthony Davis. Anthony Davis di area sisi penyerangan FC Barcelona kali ini. Anthony Davis kembali berikan bola kepada Mbappe di sana. Mbappe kali ini memberikan bola kepada Joshua Kimmich. Ada Didi yang dituju. Ronaldinho kali ini. Ronaldinho memberikan bola kepada Didi kali ini. Lewandowski yang dituju, tapi tidak berhasil, Bung. Oke, kali ini Didi kali ini berikan bola kepada Pandik. Pandik memberikan bola kepada Joshua Kimmich. Ada Ronaldinho di sana kepada Mbappe. Ada Lionel Messi di sana. Ronaldinho kembali. Lewandowski kepada Lionel Messi. Lionel Messi. Gol. Mbappe. Asu. Waduh. Oke, kali ini kembali ke permainan kali ini. Lionel Messi memberikan bola kepada Gullit. Ada Cristiano Ronaldo di sana. Dan Arnold kali ini. Arnold memberikan bola kepada siapa dia ini? Kepada Didi yang dituju. Ada Lewandowski di sana. Lionel Messi kali ini berikan bola kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kali ini ada Mbappe yang dituju, tapi tidak berhasil peluang tadi. Oke, kali ini Cristiano Ronaldo berikan bola kepada siapa? Berselema anjing. Oke, kali ini Sule kali ini berikan bola kepada Van Dijk. Ada Joshua Kimmich di sana. Joshua Kimmich memberikan bola kepada Ronaldinho. Ada Anthony Davis di sana. Mbappe kali ini kepada Ronaldinho. Ronaldinho kepada Davis kali ini. Davis kepada Mbappe. Mbappe kali ini crossing kepada Lewandowski. Gol. Gampang sekali golnya, anjir. What? Udah habis babak pertama ini. Kita tertinggal 2-0 ini, Bung. Aduh. Masih ada peluang ini. Sepak pojok kali ini. Apakah bisa dimanfaatkan ini? Oke, kali ini netpad. Berikan bola kepada Bekember kali ini. Bekember. Salah dong.
jangan lupa subreker. Oke, guys, seperti yang diingatkan ibu-ibu tadi, jangan lupa ya. Oke, langsung saja kita ke babak kedua kali ini. Ada di sana Guardiola berikan bola kepada Lionel Messi kali ini kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano sendirian. Cristiano Ronaldo, apakah berhasil menjadi gol? Oke, masih bisa ini kita kejar. Oke, 2-1 kali ini skor. Oke, kita masih bisa mengejar ini. Alexander Arnold kali ini berikan bola kepada Ronaldinho kali ini. Ada Joshua Kimmich di sana. Mbappe kali ini, Mbappe di area kiri. Penyerangan dari FC Barcelona kali ini. Lionel Messi memberikan bola kepada Gullit, tapi masih ada Joshua Kimmich di sana, Bung. Oke, Arnold kali ini memberikan bola ke depan, tapi masih berhasil dipotong Steven Gerrard kali ini. Steven Gerrard memberikan bola kepada siapa dia, si Kimpembe maksudnya. Kimpembe kali ini memberikan bola kepada Ramos. Ada Guardiola di sana kepada Lionel Messi kali ini. Cristiano Ronaldo kepada Gullit kali ini. Ada Steven Gerrard di sana. Waduh, tapi tidak berhasil dong. Oke, kali ini Joshua Kimmich memberikan bola kepada Mbappe, kembalikan ke belakang kepada Davies. Langsung mengarahkan bola ke depan kepada Mbappe di sana. Masih terlalu terburu-buru Mbappe-nya dan menghasilkan bola keluar lapangan tadi, Bung. Oke, kali ini Steven Gerrard kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Cristiano Ronaldo memberikan bola ke belakang kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Cristiano Ronaldo, apa yang bisa dia lakukan? Cristiano memberikan bola kepada Gullit. Gullit kali ini gol. Akhirnya kita bisa berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 kali ini, Bung. Oke, apakah kita bisa comeback ini apa atau kita kalah ini? Kita nantikan saja ini pertandingan yang sangat seru ini, Bung. Oke, kali ini Donnarumma kali ini menguasai bola. Donnarumma memberikan bola kepada Beckenbauer kali ini. Ada Guardiola di sana. Steven Gerrard ke belakang kepada Paran di sana. Paran kali ini kepada Cristiano Ronaldo. Ada Guardiola di sana. Lionel Messi kepada siapa tadi? Gullit kali ini. Waduh, masih ada Virgil van Dijk di sana, Bung. Oh, kali ini Mbappe memberikan bola kepada Lewandowski sendirian di depan. Lewandowski memberikan bola kepada Lionel Messi. Kok digolkan lagi, Bung? Waduh. Oke, langsung fokus ini. Kita masih bisa ini mengejar setidaknya imbang ini, Bung. Oke, kali ini ada Arnold di sana memberikan bola kepada Sule kali ini. Ada Arnold kembali kali ini memberikan bola kepada Virgil van Dijk kali ini. Ada Joshua Kimmich di sana. Mbappe memberikan bola ke belakang kepada Davis di sana. Joshua Kimmich kepada Mbappe kali ini. Mbappe kepada Lewandowski. Masih gagal peluang dari Barcelona ini, Bung. Oke, lemparan jauh ke depan oleh Donnarumma kali ini. Oke, menit-menit akhir ini, apakah bisa berhasil menjadi gol ini? Kita lihat saja ini, Bung. Oke, kali ini Ronaldinho Gullit memberikan bola kepada Messi, tapi gagal passing Virgil van Dijk. Lionel Messi gol. Akhirnya, Bung, kita selebrasi di menit-menit akhir karena pertandingan ini sudah berakhir, Bung. Kita akan selebrasi bersenang-senang berlama-lama. Akhirnya kita bisa mengimbangi perlawanan ini, Bung. Oke, akhirnya bisa imbang melawan rating di atas kita. Oke, ini dia skor akhir 3-3, Bung. Ela, statistik pertandingan kita masih unggul 5 shoot, 5 on target, 2 save dari lawan. Inilah highlight pertandingan, mana gol pertama adalah gol dari Mbappe memanfaatkan blunder yang dilakukan Donnarumma dan berhasil menjadi gol pertama di pertandingan ini. Melalui shooting pertama Lionel Messi yang tidak bisa ditangkap oleh
Donnarumma dengan baik dan berhasil disambar Mbappe kali ini. Dan ini gol kedua dari Lewandowski melalui umpan dari Mbappe dari area kiri. Penyerangan dari FC Barcelona berhasil disundul Lewandowski. Dan ini dia gol dari Cristiano Ronaldo, gol yang sangat sangat krusial untuk mampu mengejar skor tadi, Bung. Ini dia Cristiano Ronaldo berhasil menceploskan bola dan ini dia gol dari Gullit melalui umpan dari Cristiano Ronaldo yang sangat manja-manja mempesona dan berhasil menyamakan skor tadi menjadi 2-2. Yang awalnya 2-0 bisa disamakan menjadi 2-2 dan ini gol ketiga dari Barcelona dari Lionel Messi melalui umpan Lewandowski yang tidak bisa disep oleh Donnarumma. Dan ini dia gol penyimbang dari Lionel Messi, umpan dari Cristiano Ronaldo di menit ke 95 plus padahal waktu tambahan 2 menit. Waduh. Oke, kita lihat man of the match kali ini. Nah, di sini ada man of the match adalah Cristiano Ronaldo. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini.